Kemarin kan kita ada nge-vlog di rumah rusun, jadi biar tahu itulah rumah sementara yang disediakan oleh pemerintah. Nah. Nek, jadi macam mana Nek? Nenek lihat videonya? Lihat video. Nenek tidak mau rumah susun itu. Nenek mau di kampung ini lah. Tidak mau. Bagus kampung nenek ini. Kampung nenek lah 200 tahun. Jokowi 10 tahun aja udah ngambil kampung kami. Gila. Nenek lah 200 tahun ini nak mati di kampung nenek. Tak usah kami hari ini tanggal 28 kami putus lah tidak nak alih ke lain. PT ini alih. Jadi assalamualaikum. Halo teman-temanku semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya kan. Guys, jadi aku masih di daerah Sembulang, tepatnya di Pulau Rempang ya kan. Jadi tanggal 28 September 2023 ini untuk masyarakat Pulau Rempang udah ngumpul di sini ya kan, perwakilan dari 16 titik kampung tua. Menyuarakan suaranya, istilahnya menolak tegas relokasi. Tapi bisa kita garis bawahi yang dibilang sama Pak Menteri, Pak Bahlil ya kan, pergeseran, yang jelasnya menolak pergeseran, menolak relokasi lah yang jelasnya itu intinya gitu. Jadi ini ngumpul semua, ini real suara masyarakat guys. Jadi alhamdulillah untuk di media-media TV nasional, media online semua udah ngumpul, wartawan-wartawan yang wawancara semua nih guys. Oke guys, aku bersama ibu-ibu Pulau Rempang yang paling cantik di sini, yang jelasnya untuk masyarakat di Pulau Rempang ini gimana Bu? Ini kita bicara masalah rumah rusun ya, rumah rusun. Kemarin kan kita ada nge-vlog di rumah rusun, jadi biar tahu itulah rumah sementara yang disediakan oleh pemerintah. Nah. Nek, jadi macam mana Nek? Nenek lihat videonya? Lihat video. Nenek tidak mau rumah susun itu. Nenek mau di kampung ini lah. Tidak mau. Bagus kampung nenek ini. Kampung nenek lah 200 tahun. Jokowi 10 tahun aja udah ngambil kampung kami. Gila. Nenek lah 200 tahun ini nak mati di kampung nenek. Tak usah kami hari ini tanggal 28 kami putus lah tidak nak alih ke lain. PT ini alih. Jadi kan. Alhamdulillah ya untuk tanggal 28 ini batal untuk batal. Pengosongan lahan ya. Pengosongan tak ada data. Jadi gimana Nek? Untuk tanggal 28 nih, happy lah, senang nenek ya untuk enggak iya, kesana. Kalau jaga datang dia nak ngambil, dia mati ya kami bunuh memang. siap nih. Sabar ya nih. Siapa datang ke rumah? Lahan dia tanggal 28 nih. Janjian, dah janji tanggal 28. Datang dia lagi, awas memang dia. Sabar ya Nek. Nek bertahan di kampung inilah pasir merah nih. Nenek, biar dia mati dalam rumah. Tidak mau lari ke lain. Oke guys, bisa kalian lihat di video-video sebelumnya yang jelasnya nenekku pahlawan gue. Jadi nenek nih, nenek dengan nenek siapa nih? Nama nenek? Halimah. Nek Halimah. Halimah nek. Ya. Masya Allah, bagus banget nama nenek Halimah ya. Ya. Pantas lah nenekku pahlawan gue. Iya lah. Tidak ada temuan ini nenek itu berserak dan ada. Iya memang. Lagi Belanda dulu, abis berperang. Kami 10 tahun umur. Sekarang ini dah berapa? Tahu semua. Yang kita bahas nih, yang tadi nenek cerita, Ferry yang tidur di kasur rusun itu kan. Orang bilang. Jadi nenek kayak mana? Aku lihat
Nenek lihat aku tidur di itu kasur rusun itu. Itu mancing agak nyuruh orang-orang dia tertarik. Diam kami lebih tinggi. Dapur kayaknya nenek. Nah, dapur sama-sama. Ya diam kami nyaruh. Bukan nyaruh senang tanggung makan. Nek, aku bukan mancing. Aku hanya mengasih informasi. Ini lo rumah sementara yang disediakan oleh pemerintah. Abis itulah dia gitu. Abis lo di jabatan tidak naik lagi kita lah jadi pengemis. Gembel, gitu, karena tidak ada naik maju, tidak ada. Jadi ini ada lihat video aku tidur di kasur rusun ini. Ada orang ibuan, Ferry yang ini apa tuh nganu nenek tuh tidur kaki lampu. Iya, aku tidur, bilang, aku tidur di kasurnya itu nek. Apa rasanya bangun kasur tuh bang? Kenang-kenangannya enggak ada nek. Iya bang, ada ngempek-ngempeknya tak? Partai umat. Enggak. Jadi, kakak gimana lihat video aku di situ di rusun itu? Apa yang mau kakak benci sampaikan? Benci kali lihat lapang baring di situ. Kan ada lagunya kak. Lebih baik di sini. Tidak. Rumah kita sendiri. Iya dia mati di fase merah. Tidak betul deh Mas Rusun. Tidak. Guys jadi kak, jadi aku tidur di rusun itu kakak benci sama aku. Benci. Aku kan ngasih informasi lo kak. Itulah rusun yang disediakan oleh pemerintah yang disediakan. Nggak lebih nggak kurang itu kak. Tapi ya. Tapi kan gue bilang alhamdulillah untuk masyarakat Pulau Rempang ini enggak ada berminat ya. Kakak aku tanya. Kami tak minat. Ada. Walaupun rumah kami buruk, rumah kami enggak ada berminat semua, Bang. Bagaimana kami tak minat, Bang? Biarlah kami hidup masih di kami sendiri, Bang. Siap. Kita mau wawancara dulu Bapak nih. Sebenarnya masyarakat sini dia sayang, Pak, meninggalkan tanah air dia nih. Pak kenalan lah dulu kita, Pak. Oh, saya Zulkarnain. Pak Zulkarnain. Iya. Tinggal di mana, Pak? Tinggal di Batu Haji. Batu Haji bukan orang sini, Bapak? Bukan. Serius. Ini kan keluarga saya. Jadi wajib saya membela dia. Bagus. Ini kan tanah air dia. Siap. Tanah keluhuran dia, kubur-kuburan semua orang tua kami semua ada di sini. Maaf cakap temoni-temoni kami semua udah tanah-tanahnya semua udah tertanam dengan temoni anak-anak cucu kami. Jadi mereka sayang meninggalkan tempat dia. Jadi apa yang mau Bapak sampaikan sama pemerintah? Maka yang menyampaikan kalau bisa Bapak Wali Kota, tolong dihentikan proyek ini ke masyarakat kami, sayang meninggal tanah air kami, Pak. Cuma itu aja. Kalau proyek dipersilakan di atas, dipersilakan, dibangun. Tapi kan ini kampung tua, mereka sayang meninggalkan tanah air dia. Mikirkan anaknya sekolah, keluarganya nggak bisa dapat nyari. Terfokus memikirkan masalah ini. Polisi datang beramai-ramai, berkunjung-kunjung sama rumah ke rumah. Jadi masyarakat sekarang sudah tidak tenang lagi, Pak. Bayangkan itu. Coba Bapak pikirkan. Seadanya kami menyerang tempat Bapak. Bapak pun merasa gelisah juga. Jadi masyarakat harus memikirkan situ juga. Pemerintah harus mengerti juga sama masyarakat sini. Seandainya dipindah rumah dusun. Dan dipindah. Tapi tidak ada titik terang juga nanti. Untuk sementara. Untuk sementaranya. Kalau memang deal itu, tidak apa-apa. Tapi masyarakat tidak mau dipindah ya, Pak. Itu dia. Ya. Seperti macam mana biar dia tinggal ke tanah air dia sendiri. Siap. Cuma itu aja, Pak ya. Terima kasih, Pak. Sekian luar biasa. Salam sehat selalu ya, Pak. Amin, amin. Semoga panjang umur kita. Cuma saya satu minta sama Pak Rudi. Tolong masyarakat sini dipertahankanlah. Kasihan anak-anak sekolah, Pak. Jadi ketakutan anak-anak. Semua. Oke, Pak. Ya. Siap. Paten laur, Pak. Ya, amin. Itu dia suara yang paling paten. Paten. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini yang jelasnya tanggal 28 September ini untuk pengosongan lahan batal. Yang jelasnya masyarakat Pulau Rempang 16 titik kampung tua perwakilannya ya. Ratusan tadi ya. Yang jelasnya tolak relokasi dan tolak pergeseran. Berhalus bahasanya ya, kita lihat Pak Menteri ucapkan itu tolak relokasi dibilangnya geser pergeseran lahan gitu. Oh iya. Saling berpikir aja deh, sama aja sih yang penting pindah gitu ya. Tapi masyarakat tetap optimis tolak relokasi. Aja. Oke, aku Ferry Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.